Oke, di video sebelumnya kita udah ini ya, udah bersihin. Nanti saya kasih cuplikannya. Udah bersihin ini, tadinya ini seperti ini, nanti berikutnya ini ya. Dan kita uji coba dulu pakai kertas. Nah, ini belum. Nah, ini belum apa itu? Nah, ini sobek ini. Coba ya. Nah, ini sobek, bukan ketebas tapi sobek. Kita coba ya. Aduh, bisa ngasak. Oh, lumayan. Oh, enggak bisa. Kita coba tebas. Belum bisa. Kalau belum bisa, udah ya. Lumayan. Lumayan. Tapi tetap aja nggak bisa. Nah, ini bisa, tapi tetap aja masih kurang tajam. Tetap kurang bisa tajam banget itu. Upaya terakhir, kita coba. Udah lumayan ini daripada tadi ya. Enggak tajam-tajam banget, tapi lumayan. Nah, untuk perawatan terakhir ini itu dikasih oli. Kemudian kita tetesi oli ya. Kayak gini kita ratakan. Karena model per kayak gini itu gampang banget untuk karaten. Jadi ini musuhnya itu karat ini. Ini oli tap ya, oli tap biasa ya. Jadi musuhnya itu karat. Kalau mau nggak dipakai, kecuali kalau mau dipakai ya, tidak perlu di oli seperti ini. Oke. Tidak perlu ndelemok-ndelemok juga, yang penting rata saja. Oke ya. Kemudian kita simpan di dalam kertas seperti ini. Ini biar aman. Jadi tak pas kapan-kapan kita pakai itu masih bersih. Memang ini maintenance ya. Jadi butuh maintenance. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.